Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niko Adi. Siang ini aku berada di kota Surabaya teman-teman. Dan siang ini aku mau balik ke Jakarta. Dan aku balik ke Jakarta itu nanti naik bus Medali Mas. Untuk tiketnya saya beli di aplikasi Redbus. Dan nanti aku naiknya pun juga di tempatnya Redbus ya, yaitu Redbus Lounge. Yang lokasinya itu berada di daerah Mendaeng, di dekat terminal Purabaya Surabaya. Nah, seperti apa teman-teman serunya tripku kali ini? Simak video ini sampai tuntas ya. Oke, teman-teman, sekarang aku udah sampai di Redbus Lounge ya. Lokasinya itu berada di Jalan Legend Sutoyo nomor 140A. Dekat Agen Rosalia Indah sih, Pul Rosalia Indah itu yang depan Pul Rosalia Indah. Seberangnya itu Redbus Lounge. Dan kita langsung masuk saja ngambil tiketnya. Nanti jam 2 sih keberangkatan, sekarang masih jam setengah 11, masih lama banget teman-teman. Ini kita bisa nunggu di dalam sini, nyaman banget kok tempatnya. Yuk langsung saja kita masuk. Halo Mbak. Halo. Udah sampai. Niko Adi yang ngambil tiket? Oh iya, sebentar ya. Oke. Okay. Di bawah. Iya. Untuk RG-nya saya bikinkan dulu ya. Boleh Mbak. Thank you Mbak. Ya sama-sama, bisa dulu di atas kan? Iya. Ini teman-teman tiketnya udah di print. Aku naik Medali Emas dari Surabaya turun di Terminal Polres nanti. Berangkat dari Redbus Lounge sekitar jam 2. Harga tiketnya Rp370.000. Dan kalau kita naik di Redbus Lounge, kita ada tempat tunggu teman-teman. Di sini kita bisa nunggu, terus di sini ada TV-nya, terus tempatnya juga ber-AC. Teman-teman yang mau charger HP, di sini juga disediain charging station. Ini juga ada kuncinya. Ini yang di lantai bawah. Terus di sini juga ada toilet. Ini yang kloset jongkok. Di atas masih ada lagi teman-teman, yang kloset duduk. Nah, ini bagian atas. Ini kloset duduknya. Toiletnya bersih banget, teman-teman. Terus di sini juga ada ruang tunggu sih. Ini juga ada TV. Ada tempat charger juga di sini. Terus di sini ada musola buat sholat. Mantap. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman beli tiket secara langsung di Redbus Lounge, kalian dikasih ini nih, diskon voucher. Jadi nanti besarnya diskon nanti bisa dilihat di sini, digesek. Terus untuk pemesanan lewat aplikasi, teman-teman bisa download aplikasi Redbus yang ada di Play Store atau App Store. Teman-teman download, caranya buat pesan tiket itu gampang banget di situ teman-teman. Tinggal pilih keberangkatan dari mana, terus tujuannya mana, terus masukkan tanggal kapan, terus pilih bis,
terus metode pembayaran seperti apa atau metode pembayaran lewat apa, masukkan kode kupon kalau ada, terus udah deh siap tiketnya buat diberangkatkan. Ini aku udah dikasih ini nih voucher, nanti aku gesek dulu ya. Nih kita ada tempat ngecas teman-teman di lantai atas, lantai bawah, terus di sini juga ada ruang tunggu yang banyak banget kursinya. Ini juga aku sambil mau ngecas sih karena bateraiku habis. Tinggal dibuka aja, di sini ada colokan. Mantap. Sambil bisa ditutup sih, dimainin gitu. Sambil kita minum Minergen. Sambil aku mau gosok tiket ini teman-teman. Mau tak gosok ya? Gimana ini? Oh ada angkanya, tapi nggak tak fullin ya. Nanti kalau tiketnya kalian masukin, kalian yang beruntung. Ini coba sebagai gambaran aja, kalau di gesek ada kode promo atau kode voucher, nanti dimasukkan waktu pembelian di aplikasi ya. Mantap. Langsung naik ya? Iya. Makasih ya. Tangerang ya Pak? Ini bis yang akan kita naikin teman-teman. Nomor berapa? 5 Pak. Ini kantor perwakilan Surabaya. Lokasinya nggak jauh dari Red Bus tadi sih teman-teman, hanya berjarak sekitar 50 meter ke arah terminal Bungur Asih. Ini aku udah di dalam armadanya. Kursinya sih seatnya seat jumbo by Herimba Kencana. Ini bisa buat naruh botol ya, ada cup holder, ada tempat penyimpanan, ada leg rest, selimut, dan juga bantal. Ada handrest juga teman-teman. Ini penampakan seatnya seperti ini. Terus di atas ada kisi-kisi AC sama lampu baca. Terus itu bagasinya tertutup. Di depan ada dispenser sama meja kecil itu. Kita ngeliat ke bagian toiletnya dulu. Di belakang ada snack teman-teman. Ada pop mie sama snack. Ini kita lihat bagian toiletnya, standar bus-bus AKAP pada umumnya, pengharum ruangan juga. Ini penampakan dari belakang. Terus di sini juga ada ini teman-teman, port USB. Di sini juga ada nih di depan sini. Ini nomor kursinya 5 atau 6. Jam 3 kurang berangkat dari perwakilan Surabaya. Ini tadi jalan, Pak. Jalan. Enggak pernah lihat di situ ada ini apa? Base. Ada solar. Teman-teman, jadi snacknya udah dibagiin ya, dan kita mendapatkan banyak banget nih servisnya. Ini ada air mineral, terus ini ada kopi, terus kita juga dapat pop mie yang besar, terus ada 2 roti. Mantap nih.
aku ngerti mania kamu, aku tak ada mas. Api hari kok api penuh angin paling mas aku ada kau sama mas sedikit mas ya. Aku gak tau main togel maksudnya, aku lagi baik-baik saja. kalah pawang maksudnya, kalah pabing pawangnya. Tapi kapan nih? Masih lama ya nanti malam, dan kita tadi dibagiin pop mie, jadi aku dapat pop mie yang rasa bakso spesial. Aku langsung bikin di depan situ dispensernya, deket banget kan. Kita makan dulu.
balik ada tak wek itu. Kau lembang terminal ni, lembang lebih. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di rumah makan Duta 3 Ngawi. Dan ini armadanya sangat boys teman-teman. Strobonya rame banget. Kita langsung masuk aja ya, ini kupon makan ya. Rumah makan Duta Jalan Solo KM 6 Ngawi. Oke teman-teman, jadi aku udah ngambil makannya. Ini ada ayam, nasi, mie, kerupuk, dan aku pilih minumnya ini nih, es jeruk. Oke, kita nih makan dulu ya, servis makannya. Dan kita ngadep ke ini, armada-armada bis. Itu ada 27 tran, ada medali emas juga. Mantap. Ini kondisi rumah makannya ya teman-teman. Di sana ada pusat oleh-oleh, terus ruangannya bersih, rapi. Di sana juga ada toiletnya sebelah sana. Di situ ada juga VIP room. Oke teman-teman, aku udah selesai makan ya. Dan ini dia armada kita di depan, medali emas. Dia tuh berangkat dari Malang menuju Jakarta teman-teman. Titik akhirnya tuh di Terminal Polres ya. Dan berangkat dari Malang itu tadi tuh jam satuan, terus sampai di Surabaya itu sekitar tadi aku naik itu sekitar setengah tiga, jam tiga kurang lah ya. Dan ini kita sedang servis makan. Ini kita bareng Harapan Jaya, terus 27 Trans. Jauh di depan rame banget teman-teman. Di depan itu rame banget bis-bisnya. Jam 8 kurang 4 menit, ini para penumpang medali emas udah masuk kembali ke dalam armadanya teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Semoga nanti di jalan nggak ada kendala apapun. Selamat sampai titik akhir dan nggak macet tentunya, karena ini malam Senin teman-teman. Malam Senin itu seperti biasa ya, tol Trans Jawa itu pasti ramai. Orang-orang pada balik ke ibu kota buat bekerja besok Senin. Semoga aja nggak ada kendala. Cuacanya masih gerimis teman-teman. Ini armadanya boys nih, lampunya rame banget, strobonya nih, liatin strobonya. Terus lampu kabinnya ini muter, lampu kaca. Di depan ada 2 seat CDCB. Serpong Parung itu ya. Ya, dari Serpong Parung.
total kayak perumahan raya ngene iki. Raja terus. Ora apa sampe tak goyen lho. Oh, ya. Mane lah masak nang ngene. Lah iya. Lah coba. Ya. Ini lo di. Ora aku yang naik lirumpuk salahnya udah serpong kan aja. Ya, di. Jadi langsung leri. Asik. Asik tahu dari ada Hasro. Kalau tuan mau terjeleng kan, saya tak putar kan lah. Karena semua dari sing ngaruh serpong kan putar balik ah. Lalu wong kok tak tahu putar lah tu, sing di dalam ini. Apa malah di lo? Serpong raja. Ya, nyer telanya dah. Thank you.
Iya.
bus mas. Hah? Karena parkiran motor wih. Ini kono. Nah, gue udah DM itu. Jadi sekarang aku udah sampai di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Dan terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalananku dari Surabaya ke Tangerang ini sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channelku. Terima kasih, sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Dadah.